Ikhwah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di majelis kita sering kali dilantunkan syair-syair tentang pujian kepada Allah, pujian kepada Rasul, zikir kepada Allah, doa kepada Allah, juga yang mengandung salawat kepada Rasulullah SAW serta nasihat dan taubat. Di dalam syairan yang kita lantunkan di majelis kita, juga di majelis para awliya, di majelis para ulama, di majelis salihin, ternyata itu bukanlah tanpa landasan, bukanlah tanpa dasar, tapi itu semua ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Jadi kita bersyair, bersyair seperti ini, seperti tadi kita panjang lebar melantunkan syair-syair yang mengandung salawat, mengandung pujian, mengandung doa, seperti saat mahallul qiyam, gitu kan? Apakah syairan itu tanpa dasar? Tentu tidak. Justru yang sebenarnya tentu ada dasarnya. Ya. Tentu ada dasarnya. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qila laha, Sayyidah Aisyah ditanya, kana rasul, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam yatamatsalu bi syai'in min asy-syi'ri? Wahai ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca syair? Qalat, maka Sayyidah Aisyah menjawab, kana yatamatsalu bi syi'ri ibni Rawahata wa yatamatsalu bi qawlihi wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwid. Adalah baginda Rasul pernah membaca syair, ya, atau beberapa kali terbiasa membaca syair yang biasa dilantunkan oleh Ibnu Rawahah radhiyallahu an, dan juga wa yatamatsalu biqoulihi, dan juga baginda Rasul SAW pernah membaca syair yang kira-kira berbunyi begini, wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwid, berita-berita akan datang kepadamu dibawa oleh orang yang tak kau berikan bekal. Ini berarti menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melantunkan syair. Dalam riwayat yang lain yang tadi diriwayatkan oleh Ali bin Hajar dari Syarik, dari Al-Miqdam bin Syuraih dari ayahnya yang bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abdul Malik bin Umair dari Abu Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Rasul bersabda, inna asdaqa kalimatin qalaha asy-sya'iru kalimatul labidin. Syair yang terbaik, yang paling benar, yang pernah dibacakan oleh seorang penyair, kata baginda Rasul, adalah syair Labid, Labid bin Abi Rabi'ah Al-Amiri, yang mana berbunyi kalimatnya, ala kullu syai'in ma khalallah batin wa kada Umayyah ibn Abi Salti ayyuslima. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Ketahuilah olehmu, kullu syai'in, setiap perkara atau segala sesuatu, ma khalallahu, selain Allah Ta'ala, itu batilun, pasti akan binasa. Wa kada Umayyah ibn Abi Salti ayyuslima, dan hampir saja Umayyah bin Abu Salt menjadi muslim karena syair-syairnya, yang ternyata syairnya isinya bagus tapi dia tidak beriman. Ada namanya Umayyah bin Abi Salt. Rasul memuji syair-syairnya
Dan beliau berkata, hampir saja Umayyah bin Abi Salt itu menjadi muslim karena syair-syairnya begitu sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Tapi dia tidak masuk Islam. Dalam riwayat yang lainnya juga, diriwayatkan dari Muhammad bin Ma'thani, dari Muhammad bin Al-Mathani, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Al-Aswad bin Qais, yang bersumber dari Jundub atau Jundab bin Sufyan Al-Bajali radhiyallahu an, yang mengkhabarkan asaba hajarun isba'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbi wa sallam fadamiyat. Rasulullah SAW tertimpa batu jari jemarinya itu, jari jemari Rasul tertimpa batu dan kemudian berdarah. Fadamiyat, berdarah pada saat itu. Faqala, lantas Rasul pun bersyair. Rasul bersyair, hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Rasul bersyair pada saat padahal jarinya tertimpa oleh batu dan berdarah. Apa makna syair tersebut? Makna syairnya, hal anti illa isba'un damiti, hai engkau jari, engkau hanyalah jari jemari. Damiti, saat ini kau berdarah. Wa fi sabilillahi ma laqiti, dan engkau mengalaminya dulu di jalan Allah Ta'ala dalam perjuangan. Jadi bersyair itu diperbolehkan, dan ini merupakan kebiasaan Rasul juga serta para sahabat. Jadi bukan perkara yang bid'ah, bukan perkara yang harus dibenci. Terlebih jika isi syairnya adalah salawat kepada Rasul, pujian kepadanya, pujian kepada Allah, zikir, doa, dan taubat kepada Allah, permintaan ampun, serta nasihat untuk sesama. Diriwayatkan juga dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, ia bercerita, qala lahu rajulun afarartum an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarata. Seorang laki-laki bertanya kepadanya, apakah kalian lari meninggalkan Rasulullah SAW wahai Abu Umarah? Faqala, maka ia menjawab, la, tidak, wallahi demi Allah, ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak pernah berpaling mundur. Mohon maaf. La wallahi, tidak, wallahi demi Allah, ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah berpaling mundur. Walakin walla sar'anun nasi talaqqathum hawazinu bin nabli wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi. Wa Abu Sufyan ibnu Al-Harithi ibnu Abdul Muttalib akhidun bilijamiha wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu anna nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak pernah mundur meninggalkan pertempuran. Walakin walla sar'anun nasi, akan tetapi pasukan yang berada di front depan, talaqqathum hawazinu bin nabli, mereka sar'anu berlari. Ya, siapa annasu? Orang-orang, talaqqathum hawazinu bin nabli, lari kocar kacir ketika dihadang oleh suku Hawazin. Talaqqathum hawazinu, yang mana berjumpa dengan mereka siapa Hawazin, suku Hawazin, bin Nabli, dengan apa, melesat lesatan anak panah, ya, dengan luncuran anak panah.
wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi, sedangkan pada saat itu baginda Rasul sedang berada di atas bighalnya, peranakan antara kuda dan keledai. Wa Abu Sufyan ibnu Al-Harith bin Abdul Muttalib akhidun bilijamiha, sedangkan Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib memegang tali kendalinya, memegang tali kendali bighalnya Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan sebuah syair, ana an-nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah seorang nabi yang tidak pernah berdusta, dan aku adalah putra Abdul Muttalib. Padahal Rasul adalah cucunya Sayyidina Abdul Muttalib. Jadi dari kalimat ini, bolehnya bersyair, bahkan menyampaikan suatu statement dengan sebuah syair. Rasul mengungkapkan statement tersebut di hadapan musuh-musuhnya dengan mengatakan, anan nabiyyu la kadhib, aku adalah seorang nabi dan aku tidak pernah berdusta. Ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah putranya Abdul Muttalib. Ini menunjukkan Rasulullah SAW beliau merasa bangga sebagai keturunan dari Sayyidina Abdul Muttalib, dan beliau menunjukkan tentang kedudukan Sayyidina Abdul Muttalib yang mungkin oleh sebagian orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, bahwa leluhur Rasulullah itu dijelek-jelekan. Jadi leluhur Rasulullah itu diece-ece, diejek-ejek. Rasulullah tidak ejek-ejek. Sampai-sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abbas paman Rasul, ketika melewati kelompok orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang kafir Quraisy itu mereka sedang mengagung-agungkan leluhurnya, menceritakan leluhurnya, dan mereka berbangga-bangga dengan leluhurnya. Tapi saat itu pula terdengar bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy itu menjelek-jelekkan leluhurnya Rasulullah, mengejek Rasul, bahkan seolah-olah tidak mengakui Rasul sebagai orang yang pantas menjadi penerus kenabian kerasulan, karena ya apa sih leluhurnya juga begitu, seolah-olah begitu kan, kalau bahasa kita ah putus nasabnya, nah gitu kan. Mereka sampai mengatakan Muhammad itu seperti seonggok pohon kurma yang tumbuh di tengah-tengah kubangan lumpur. Kalimat itu disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga mendengar itu panaslah sahabat Abbas pamannya Rasul, tapi enggak berani marah di situ, lantas bersegera menjumpai Rasul dan menceritakan kejadian ini. Rasul lalu bangkit dan memerah wajahnya seraya urat kerongkongannya menegang dan berkata, "Innallaha khalaqal khalqa." Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluknya, dan Allah menjadikan aku ya, min khairi khalqihi, dari sebaik-baik makhluknya. Allah telah menjadikan aku, menetapkan aku dari atau sebagai sebaik-baik makhluknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga ja'alal firqaini, menjadikan dua kelompok dari makhluknya Allah. Maka faja'alani min khairi firqatihim, Allah jadikan aku min khairi firqatin, dari sebaik-baik bagian atau kelompok. Kemudian thumma ja'alal qabaila, Allah menciptakan qabilah, suku-suku. Faja'alani min khairi qabilatin, maka Allah telah menjadikan aku sebagai orang dari qabilah yang terbaik. Thumma ja'alal buyuta, kemudian Allah menjadikan keluarga-keluarga di antara makhluknya. Makhluknya itu dibuat berkeluarga. Faja'alani min khairi baitin, maka aku dijadikan oleh Allah dari sebaik-baik keluarga dan pemilik keluarga yang terbaik. Fa'ana khairukum nafsan wa khairukum baitan, maka aku adalah sebaik-baik manusia dan sebaik-baik pemilik keluarga.
atau pemilik keluarga yang terbaik, pemilik nasab yang terbaik. Dari kalimat yang tadi yang Rasul ungkapkan, ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Dari sini juga ini menjadi jawaban bahwa Rasul pernah menyatakan dengan ungkapan ibnu, tapi terhadap kakeknya. Beliau mengatakan, ana ibnu Abdul Muthalib, aku adalah putranya Abdul Muthalib. Padahal Abdul Muthalib itu kakeknya. Ini menunjukkan bahwa lafaz abun dan umun belum tentu orang tua kandung. Termasuk ibunya Rasul pernah berkata, dinu abikal barri ibrahami, agama bapakmu yang baik yakni Ibrahim. Ibrahim itu siapa? Lawang bapaknya Abdullah, kok Sayyidina Abdullah, bapaknya Rasulullah, kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib gitu kan. Ibrahim itu, wah, leluhur, leluhurnya Rasulullah jauh. Tapi kok menggunakan kata abun? Nah itu menunjukkan bahwa kata abun dan umun belum tentu orang tua kandung. Dalam riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah fi umratil qada'i. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau memasuki kota Makkah fi umratil qada'i pada waktu melaksanakan umrah qada. Wa ibnu Rawahata yamshi baina yadayhi. Sedangkan sahabat Ibnu Rawahah radhiyallahu anhu berjalan di samping atau di bagian depannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dekat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqulu, dan Ibnu Rawahah ia berkata sambil bersyair, khallu banil kuffari an sabilih, al yawma nadribkum ala tanzilih, darban yuzilul hama an maqilih, wa yudhilul khalila an khalilih. Khallu banil kuffari an sabilih, biarkanlah kaum kafir menempuh jalannya. Al yawma nadribukum ala tanzilih, hari ini kami akan binasakan kalian sesuai dengan Al-Quran. Darban yuzilul hama an maqilih, kebinasaan yang memisahkan kepala dari tempatnya. Wa yudhilul khalila an khalilih, dan melupakan atau menghilangkan seseorang kepada kekasihnya, yang membuat seseorang lupa terhadap yang dicintainya. Kalimat syair ini kemudian dikecam oleh sahabat Umar. Faqala lahu Umar, sahabat Umar berkata, ya ibn Rawahah, baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi haramillah taqulu syi'ra, faqala taqulu syi'ra, wahai ibn Rawahah, engkau ini sedang di dekat Rasul, di samping Rasulullah, dan di tanah haramnya Allah, tanah sucinya Allah, tapi kau bersyair dengan syair seperti ini. Engkau malah bersyair seperti ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu Rasulullah membelanya seraya berkata, khalli anhu, ya Umar, biarkan dia wahai Umar. Falahiya asrau fihim min nadhin nabli, biarkan ia wahai Umar, kalimat-kalimatnya lebih cepat membekas di hati mereka orang-orang kafir tersebut daripada larinya anak panah melesat ke arah mereka. Biarkan saja, gitu-gitu, kata Rasulullah. Ngegos maksudnya ya, kalimat itu sedang ngegos gitu, menakut-nakuti musuh. Dari riwayat Jabir bin Samurah radhiyallahu an bercerita, jalastun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku menghadiri majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsara min mi'ati marratin, lebih daripada 100 kali aku duduk di majlisnya Rasul, di majlis ilmunya Rasul, lebih dari 100 kali. Wa kana ashabuhu, dan kebiasaan para sahabatnya Rasul, yatanasyaduna syi'ra, mereka senantiasa saling mendendangkan syairan, mereka selalu saling bertautan mendendangkan syairan. Wa yatadzakaruna asya'a min amril jahiliyati, dan mereka saling membincangkan segala sesuatu tentang masa-masa jahiliyah lampau. Wa huwa sakitun, dan saat itu Rasulullah diam, tidak melarangnya.
warubbama tabassama ma'ahum, dan ada kalanya kadang-kadang Rasulullah tersenyum bersama mereka para sahabat yang mendendangkan syair-syair tersebut. Jadi di Rasulullah saja, di majelisnya Rasul didendangkan syair-syair. Bahkan ini disaksikan oleh sahabat, aku duduk di majelisnya Rasul lebih daripada 100 kali dan ternyata selalu saja para sahabat saling berdendang syair. Ya, pada saat itu di majelisnya Rasul, bahkan Rasul kadangkala tersenyum menyaksikannya, bukan marah, bukan malah justru mengecam, menjelek-jelekan seperti orang zaman sekarang. Dari riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengungkapkan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul bersabda, asyaru kalimatin takallamat bihal arabu kalimatul labidin. Seindah-indah syair yang pernah diucapkan oleh orang Arab, ini pujian Rasul kepada labid, yaitu kalimatnya atau syairnya labid yang isinya apa, ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah itu akan sirna, akan hilang, batil. Dari Syarid radhiyallahu an, beliau berkata, kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berada di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anshadtuhu mi'ata qafiyatin min qawli Umayyah ibn Abi Saltit ats-Tsaqafi. Lantas ketika aku membonceng, maksudnya begitu ya, aku pernah berada membonceng di belakang Rasulullah SAW dalam satu hewan, jadi di atas unta ataupun kuda. Kepadanya, kepada Rasulullah, maka kubacakan 100 bait syair atau sajak dari gubahan Umayyah bin Abi Salt ats-Tsaqafi. Umayyah bin Abi Salt ats-Tsaqafi ini orang non-muslim, tapi syairnya itu indah, bagus, dan syairnya itu mengungkapkan banyak nilai-nilai islami juga. Padahal orang non-muslim, tapi syairnya itu mengandung nilai-nilai islami. Dan Rasul suka ternyata. Kullama angsyadtuhu baitan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, tatkala aku hanya membacakan satu bait saja, satu baris sajak tersebut, malah justru Rasulullah berkata kepadaku, hayyah hatta angsyadtuhu mi'atan yakni baitan. Malah Rasulullah berkata, hey, lanjutkan, terusin, katanya, jangan cuma satu bait saja, kata Rasul, tambah lagi, ayo, hayyah, tambah lagi. Sehingga aku tambahkan, aku syairkan, aku ungkapkan sajak-sajak prosa syair tersebut, walaupun itu adalah karya orang non-muslim, sebanyak 100 bait, ya, 100 bait aku ungkapkan, kubacakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mendengar kalimat itu, mendengar bait syair tersebut, Rasul berkata, "Ingkada layus limu." Sesungguhnya Umayyah itu hampir saja menjadi muslim, tinggal dia mau bersyahadat, katanya, karena ungkapan-ungkapannya sudah seperti seorang muslim. Kemudian dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li Hassan ibn Thabit minbaran fil masjid. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beberapa kali beliau menyimpan atau meletakkan sahabat Hassan bin Thabit di atas mimbar di dalam masjid. Rasul pernah menempatkan sahabat Hassan bin Thabit di atas mimbar, tempat khatib berkhutbah, tempat Rasulullah berkhutbah, itu ditempatkanlah sahabat Hasan bin Thabit oleh Rasulullah di atas mimbar tersebut di dalam masjid. Yaqumu alaihi qa'iman, agar ia berdiri di situ untuk apa? Yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, agar dia bersyair memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, au qala yunafiqu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ataupun agar ia mempertahankan Rasul atau menegaskan tentang kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala yuayyidu Hassana biruhil qudusi. Ya,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'ayyidu hasanah bi ruhil quddus, akan menolong Hasan bin Thabit dengan pertolongan wasilah Ruhul Quddus, yakni malak Jibril alaihi salam. Allah akan menolong Hasan bin Thabit dengan pertolongan yang dibawa oleh malak Jibril. Malak Jibril akan menjadi pembantu atau membantu Hasan bin Thabit karena dia memuji-muji Rasulullah SAW, karena dia mengagungkan Rasulullah SAW. Oleh karenanya jangan ragu untuk bersyair memuji Rasul, jangan ragu untuk bersyair mengagungkan Rasul, menegaskan tentang kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan bersolat kepadanya. Semoga saja kita pun akan ditolong oleh malak Jibril alaihi salam. Ya, bi ruhil qudus ma yunafikhu au yufakhiru an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena apa? Kalimatnya, kenapa kok Rasulullah menyatakan sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong Hasan bin Thabit dengan pertolongan malak Jibril yang akan memberikan pertolongannya? Ma yunafihu au yufakhiru an Rasulullah SAW, sepanjang Hasan bin Thabit terus mempertahankan, memuji dan mengagungkan Rasulnya Allah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Dengan demikian kita tidak perlu ragu untuk terus bersyair mengagungkan Rasul, terus bersyair menegaskan tentang kedudukan Rasul, terlebih bersolawat kepada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bissawab. Semoga saja, ya, dengan madaih, dengan pujian-pujian kita kepada Rasul dan solawat kita kepadanya, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW.